Diberikan. Terima kasih untuk partisipasinya di dalam ibadah ini. Tetap jaga semangat kita beribadah kepada Tuhan bersama. Kita akan berdoa untuk ibadah ini dan sekaligus untuk persembahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini bisa kami ikuti ya Bapak. Kami bersyukur untuk semua fasilitas yang ada Tuhan, dan kami bersyukur kami juga masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan kami yang luar biasa. Kami mau berdoa ya Bapak untuk ibadah ini, Kau berkati dari awal, pertengahan sampai akhir, biar hati kami terkoneksi dengan Tuhan, dan juga berkat Tuhan tercurah kepada kami, dan juga kasih kami kepada Tuhan bertambah-tambah, dan membawa kami juga mengasihi sama kami bertambah-tambah. Tuhan, berkati juga persembahan anak-anakmu yang dibawa ke rumah Tuhan, melalui persembahan persepuluhan, persembahan kasih khusus dan yang lainnya. Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui dan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Bahkan Tuhan, kami mau memberinya dengan sukacita dan sukarela. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Sungguh firman Tuhan itu benar. Dan marilah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, cari wajah-Nya, nikmati persekutuan yang hidup bersama dengan Tuhan. Dia Allah Immanuel, Dia Allah beserta dengan kita. Saat ini berikan waktumu, hatimu, pujianmu kepada Tuhan lewat lagu ini. Kau telah memilihku. Sebelum
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi kami setiap waktu. Biarlah kami belajar untuk menunjukkan
orang-orang yang kami kasihi, untuk keluarga kami Tuhan, untuk sanak saudara kami, untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, pemimpin-pemimpin kami, komunitas kami. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap jiwa-jiwa yang ada, yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Tuhan, yang belum merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa biar mereka mengalami Engkau, biar mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, biar mereka mengalami kasih setia Tuhan, biar mereka mengenal Engkau Tuhan, biar Injil Kerajaan Allah diberitakan dalam hidup mereka, memenangkan jiwa mereka, memberikan keselamatan dalam hidup mereka, biar setiap mulut mengaku Yesus Tuhan, setiap hati percaya kepada-Mu dan mengambil keputusan untuk ikut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah di dalam Tuhan, biar pertumbuhan rohani terjadi dengan kuat, berbuah lebat di dalam Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat Tuhan. Yang mengalami kesusahan di dalam finansial, kami berdoa tunjukkan jalan, bukakan tingkat-tingkat langit, berkat-Mu tercurah, dan ajari anak-anak-Mu untuk mengelolanya dengan baik, memanage-nya dengan tekun, dengan baik, dengan setia. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu, gereja-Mu, bertumbuh dewasa di dalam Kristus, di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang Tuhan taruhkan di hati kami selama ini, untuk kami doakan, untuk kami perhatikan, untuk kami layani, berkati mereka Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang dikerjakan, boleh mendatangkan sukacita dalam Kristus, boleh memuliakan nama Tuhan, boleh nama Tuhan ditinggikan Tuhan melalui pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam mengalami sakit secara jasmani juga Tuhan, atau bahkan secara hati ataupun jiwa. Pulihkan Tuhan, kesembuhan terjadi ya Bapa, kekuatan diberikan, dicurahkan, pengharapan ditaruhkan, dibangkitkan, iman Tuhan dibangun Tuhan dalam diri mereka, untuk mereka mengatasi setiap kelemahan mereka bersama dengan Tuhan, mengatasi masa sakit, masa susah mereka bersama dengan Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan Tuhan jadikan di dalam mereka. Kami memberkati juga tempat di mana kami tinggal, lingkungan di mana kami berada, negara kami tinggal Tuhan, berkati ya Bapa, dengan perlindungan Tuhan, dengan damai sejahtera Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau belajar akan firman-Mu, bukakan hati kami, bukakan mata kami untuk melihat apa yang Kau mau tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, perkataan Tuhan sendiri tahu Kau taruhkan di mulutnya Tuhan, dan diperintahkan kepada kami semua, dan hati kami biar memiliki kerendahan hati, memiliki hati murid yang mudah diajar, mudah dibentuk oleh Tuhan, biar kami mengerti jalan-jalan-Mu dan mengikutinya. Hati yang taat kepada Kristus, kepada Tuhan, itu ada pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat host yang saya kasihi. Ketemu lagi ya kita hari ini sama-sama beribadah lewat online media, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap sama. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya, biar kita waktu dengerin firman Tuhan tuh Tuhan udah suburin hati kita, terus kita terimanya juga udah dengan rasa damai gitu, dengan rasa pengen haus dan lapar akan firman-Nya lebih lagi. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Kami percaya hari-hari ini Kau bekerja bersama dengan anak-anak-Mu, hari-hari ini di rumah Tuhan, Roh Kudus Kau bekerja lebih lagi. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu bisa
benar-benar Tuhan bertumbuh di tanah yang subur ya Bapak. Suburkan setiap hati kami Tuhan. Hari-hari ini kami mau lebih terikat dengan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan kuat ya Bapak. In the name of Jesus kami tolak setiap kuasa yang tidak datang daripada-Mu Tuhan, yang ingin menghancurkan, mengambil firman. Kami patahkan in the name of Jesus. Kami siap Tuhan sore hari ini, jam-jam ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerjalah lebih luas lagi. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan yuk. Amin. Selamat sore. Saya bersyukur ya kita masih dengan segar bugar bersama-sama di depan media yang ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hari ini Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Judulnya di Taman Getsemani. Semua orang tahu ini sebelum Tuhan Yesus disalibkan, sebelum ditangkap, dia pergi berdoa di Taman Getsemani, sebuah taman yang sangat luar biasa terkenal, dan semua orang tahu cerita ini, semua orang tahu apa yang terjadi di Taman Getsemani. Maka kita baca sama-sama yuk, buka Alkitab Anda di rumah, ayo kita mulai belajar buka Alkitab, ayo. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, hari ini yang saya mau garis bawahi itu di dalam ayat 45 dan 46. Sesuai dengan visi host tahun ini, menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Kalau kita baca di bahasa Inggris, ayat 45 itu berkata seperti ini. When he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping from sorrow. And he said to them, why are you sleeping? Get up and pray that you may not fall into temptation. Bahasa Indonesia berkata, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kemudian Tuhan menjawab, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, hari ini saya mau kita belajar bersama-sama. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan ketika kita menghadapi banyak problem. Orang kalau punya problem baru ya resah ya saudara. Kalau gak punya problem, I think their life is happy. They don't have any burden. Nah, hari ini judul khotbah saya adalah why you sleeping from sorrow. Jadi sleeping from sorrow. Tuhan gak pernah bilang, oh anak Tuhan gak boleh tidur. Harus berdoa, bangun, berdoa, bangun, berdoa. Gak pernah. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa kita tidur di dalam sorrow? Kenapa kita tidur di dalam duka cita? Itu yang jadi pertanyaan Tuhan hari-hari ini. Mengapa kita tidur di dalam duka cita? Saudara, saya mencari banyak arti kata sorrow itu sebenarnya apa. Jadi dari banyak definisi yang saya dapatkan, rasa sorrow itu atau duka cita atau sorrow itu menggambarkan suatu pikiran atau suatu keadaan di mana tubuh kita ini itu sedang dalam sejarah tubuh secara roh, secara pikiran
Jadi ini banyak ya aspeknya ya, gak cuma dari pikiran, tapi secara tubuh akhirnya lelah karena soro, karena sakit pikiran yang diderita akibat kekalahan, penolakan, penderitaan, penyiksaan. Di dalam bahasa Inggris itu Tuhan dikatakan agony. Agony itu sungguh sangat luar biasa sakitnya, atau menderita karena akan menghadapi kematian. Itu keadaan yang Tuhan sedang rasakan ketika dia berada di Taman Getsemani. Kalau di kata bahasa Alkitab yang dikatakan menggambarkan duka cita, perasaan yang berat, gundah, penuh derita, kesedihan karena menghadapi masa-masa sulit yang tidak terhindarkan. Saudara, hari ini kita mungkin banyak berkata, oh iya, sorrow is everywhere, grief is everywhere. Tapi saudara, Tuhan itu orang yang menghadapi grief. Sorry, Tuhan orang yang menghadapi sorrow pada waktu itu. Sedangkan murid-muridnya adalah cuman istilahnya pendamping Tuhan, support system-nya. Tapi suatu karakter yang sangat berbeda kita temukan di dalam Lukas 22 ini. Kemudian saya mencari kata-kata tidur. Ini ada apa sih dengan tidur gitu ya kan? Tidur ini sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Karena kita ini secara tubuh perlu istirahat, ya kan? Perlu makan, perlu tidur. Karena ada jam working and jam sleep. Nah, pembuktian juga banyak yang membuktikan bahwa orang kalau kurang tidur itu akan sangat luar biasa pengaruhnya. Akan sangat mudah sekali mengalami kecelakaan di tol, ya kan? Para militer, para astronot itu diharuskan tidur dengan cukup. Dan juga dibuktikan bahwa orang kalau tidur lebih daripada jam biasanya itu kinerjanya lebih efektif 34% tidurnya walaupun cuma 4 menit. Jadi saudara, tidur itu perlu. Gak ada yang gak bilang gak perlu. Tidur sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ada apa sih dengan tidur sampai Tuhan bilang, why are you sleeping from sorrow? Nah, satu, kita mau belajar hari ini. Tidur itu adalah fenomena manusia. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Jadi secara manusia, it's okay if you need sleep. Tuhan gak pernah larang. Cuman Tuhan yang gak pernah tidur. Di Mazmur 121 ayat 1-8 berkata seperti ini. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan lelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah tidur. Tidur adalah fenomena manusia. Ada apa dengan tidur? Nah, tidur dalam bahasa aslinya mengandung 3 arti. Satu, tidur itu digunakan untuk menggambarkan istirahat tubuh dan pikiran dengan tidur alami. Tapi dengan pikiran. Jadi istirahat tubuh tapi dengan pikiran. Jadi Lukas 22, why you sleeping ini mengandung, sleeping ini banyak ditemukan di dalam Alkitab. Mengandung 3 arti. Pertama, digunakan untuk menggambarkan istirahat tapi dengan pemikiran. Seperti yang kita find out di Lukas 22. Murid-murid tertidur tapi dengan duka cita, dengan soro. Di Pengkhotbah 5 dikatakan gini, ada orang kaya tidak bisa tidur dengan nyenyak karena merasa khawatir terus dengan harta kekayaannya. Jadi tidur digambarkan seperti ini, kita tidur tapi dengan pemikiran. Oh, mungkin aku kerjanya gak cukup.
uangnya kurang hari ini. Jadi kita tidur dengan pemikiran itu. Ada juga orang kaya yang mereka sudah punya segalanya, tapi kurang cukup. Jadi merasa khawatir akan hidupnya. Jadi tidurnya terjaga. Itu dinamakan satu, tidur dengan istirahat tapi dengan pikiran. Ada lagi digunakan untuk menggambarkan tidur alami dengan mimpi. Jadi manusia ya saudara, bisa tidur dengan pemikiran. Yang kedua, bahasanya katiudo, digunakan untuk menggambarkan istirahat tubuh tapi dengan mimpi. Kalau saudara baca di Ayub 33, Tuhan memberikan mimpi. Tuhan dapat berbicara dengan mimpi. Tidur dengan mimpi. Di kitab Ayub menggambarkan kita tidur tapi bisa dengan mimpi. Nah, itu ya saudara. Dan satu lagi, arti tidur itu apa? Tidur alami, karena manusia ya sekali lagi. Tapi nyenyak. Bahasa aslinya hypnos. Siapa yang tidur seperti itu ketika mara bahaya datang? Lukas 8 ayat 23, ada sosok pribadi yang sangat luar biasa. Ingat ketika Tuhan dan murid-murid sedang berlayar, ada angin ribut. Lukas 8 ayat 23. Ayat ini berkata, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Tiba-tiba bertiuplah angin badai di danau itu. Banyak air masuk ke dalam perahu sehingga mereka terancam bahaya tenggelam. Saudara, ini adalah tidur yang dengan nyenyak, tanpa pikiran. Luar biasa ya saudara, Tuhan tidur dengan nyenyak, karena dia tahu, it's gonna be alright. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Jangan tidur dengan sorrow. Nah, ketika kita menyimak tidur ini, maka di Lukas ini menggambarkan nomor satu, tidur secara alami tapi dengan pikiran, yaitu sleeping from sorrow. Hari ini mari kita belajar, find out, tidurku masih dengan sorrow gak sih? Tidurku masih dengan pikiran yang aneh-aneh gak sih? Tidurku masih dengan kekhawatiran gak sih? Karena banyak orang ya saudara, hari-hari ini banyak gak ketemu di lingkungan kita? Punya masalah, punya pikiran, punya beban, punya sorrow, punya grief, whatever they have in this situation gitu. Mereka lari. Lari dengan cara apa? Dengan cara tidur. Berbanding terbalik ya dengan Tuhan Yesus. Sama yang dialami oleh murid-murid. Tuhan tahu pikiran mereka, makanya Tuhan tanya, why you sleeping from sorrow? Why you sleeping from sorrow? Nah, kedua, kita mau belajar. Tuhan tidak merancang tidur untuk menyelesaikan masalah jiwa. Makanya Tuhan tanya sama murid-muridnya, why you sleeping from sorrow? Amsal 3 ayat 23-24 berkata seperti ini, engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut. Dan engkau akan tidur nyenyak sepanjang malam. Terbukti bahwa janji-janji Tuhan ini luar biasa. Tuhan gak merancang tidur untuk menyelesaikan masalah. Walaupun tidur itu adalah kebutuhan, tapi jangan dipakai sebagai senjata untuk melarikan diri dari kenyataan. Tidur gak menyelesaikan masalah. Sejenak kita terbuai mimpi, lalu bangun dengan masalah yang tetap ada. Terus tertidur berarti kita tuh kehilangan kesempatan saudara, dan menunda waktu. Kehilangan kesempatan serta menunda waktu aja untuk bertindak. Nah hari ini murid-murid, kita belajar, murid-murid saking tertekan oleh kebenaran bahwa Tuhan akan disalibkan, sehingga menjadi beban. Gak sadar, tapi jadi beban di bawah emosi yang berat. Sehingga Tuhan bilang berdoalah, tapi sudah tidak sanggup berdoa.
karena grieving, karena sorrow yang begitu dalam membuat mereka akhirnya tertidur. Tapi tertidurnya dengan emosi, dengan duka cita. Pernah gak ngalamin tertidur seperti itu? Masalahnya berat, mungkin masalah hutang, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kesehatan, finansial. Kita pikir yang sehari, seharian dari pagi sampai malam, we do nothing. Kita duduk, kita bengong-bengong, kita pikirin semuanya, kita tidur. Akhirnya terbawa di dalam tidur kita. Bangun, gak seger, gak bisa menikmati anugerah Tuhan yang begitu indah setiap harinya. Bangun, gak bisa menikmati sukacita. Akhirnya sepanjang hari kita seperti berbeban sangat berat. Nah, itu yang terjadi. Kita hari ini juga mau belajar. Firman Tuhan hari ini mencelikan bahwa ternyata Tuhan dengan ketuhanannya Dia, dengan kemahatauannya Dia, dengan keperkasaannya Dia, dibanding murid-murid Yesus yang 100% manusia, sedangkan Tuhan Yesus yang 100% manusia, yang 100% Tuhan, memilih jalan yang berbeda. Dia tahu dia harus menghadapi kebenaran bahwa dia akan disalibkan. Tapi tindakan sesuatu yang dikerjakan oleh murid-murid dengan sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu jauh sangat berbeda. Di Markus 14 dikatakan Yesus itu sangat berduka sampai pada titik kematian. Tapi di situ dia tetap berjaga-jaga dan berdoa. Anak murid bersama gurunya ini sama-sama, saudara, karena guru dan anak muridnya kan deket banget ini. Secara emosional deket, secara relationship tuh sangat dekat sekali. Menderita kesedihannya sama, saudara. Murid-murid menderita kesedihan karena akan ditinggal oleh seorang guru, rabi yang mereka cintai sangat luar biasa. Rabi yang menuntun hidup mereka. Kemanapun mereka pergi, selalu ada gurunya. Ya kan? Tuhan Yesus juga menghadapi kesedihan sama, kalau dipikir-pikir lebih parah lagi. Menghadapi kematian yang di luar pikiran, yang di luar kemampuan. Sampai dia berdoa, dikatakan sangat luar biasa menahan ketakutan. Sampai dia pun sebagai manusia berkata, kalau bisa dilalukan. Dikatakan kedua-duanya mempunyai respon yang berbeda. Yesus berdoa dari kesedihan dan murid-murid sedang tidur dari kesedihan. Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri dari masalah mereka dengan tidur mereka, dan bahwa doa akan membantu mereka dari godaan ini. Jadi Tuhan, saudara tahu bahwa kita sebagai manusia gak kuat menghadapi sorrow, gak kuat menghadapi grief, gak kuat menghadapi kesedihan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Saudara, kalau kita sebagai manusia gak pernah berdoa dan berjaga-jaga, hidup kita ini sangat luar biasa loh, akan masuk ke dalam sebuah turbulensi yang akan menggerus iman kita. Maka Tuhan sangat memperingatkan kita sebagai orang yang percaya Kristus. Don't sleep from sorrow. Sleeping di sini juga bisa menggambarkan arti yang lain. Bukan cuma tidur secara jasmani, tidur secara tubuh karena capek, tapi juga secara kerohanian. Hari ini cek hidup kita, apakah kita sleeping
from sorrow atau sleeping from relationship with God. Sorrow bisa menjauhkan kita dari Tuhan kalau kita sleeping. Saudara, untuk menghadapi sleeping from sorrow atau tertidur secara rohani, Yesus mengajarkan kita untuk bangun dan berdoa. Langkah pertama untuk menyelesaikan semua masalah sorrow atau tertidur secara kerohanian, bangun dan berdoa. Efesus 5 ayat 14 berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun ini berbicara masalah apa? Bangun berbicara aktif. Sesuatu yang harus kita paksa atas hidup kita, kita bangun seeking God. Kan? Bangun ini melibatkan sikap untuk mencari Tuhan. Dan menghembuskan masalah kita kepada Tuhan lewat doa. Jadi penting untuk kita bangun dan berdoa. Kalau kita juga belajar soal Petrus di Kisah Para Rasul 12, senjatanya cuma satu, berdoa. Dan ada orang lain berdoa untuk hidupnya dia. Tuhan ternyata menghadapi permasalahan sorrow itu tidak dengan sleeping. Ketika murid-murid tidur dalam kedukaan, tapi yang Tuhan kerjakan adalah dia bangun. Makin dia menghadapi permasalahan yang sangat luar biasa, makin dia berdoa. Dikatakan ketika dia sungguh-sungguh berdoa di ayat 24, maka seorang malaikat menampakkan diri kepada Tuhan Yesus dan bring strength. Untuk memberikan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, berdoa, bangun dan berdoa. Secara spiritual mungkin kita tertidur hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Get up. Get up and pray. Wake up and pray. Mungkin kita sedang tertidur from sorrow hari ini. Apa yang harus kita kerjain? Wake up and pray. Cuman itu yang Tuhan ajarin. Bangun dan berdoa dan berjaga-jagalah. Karena kita gak akan kuat tanpa doa. Tuhan makin dia ketakutan, makin dia khawatir, makin dia berdoa. Sampai peluh-peluhnya itu menjadi titik-titik darah. Saking dia berduka dengan sangat luar biasa. Jadi saudara, berdoa itu bukan cuman komunikasi aja sama Tuhan, tapi berdoa itu suatu senjata yang dapat kita pakai meremove burden, meremove bondage, ya kan? Break the chains, destroy the circle. Circle apa? Circle yang kita sebenarnya mungkin kadang nggak sadar kita berada di dalam suatu circle di mana kita muter aja si circle itu, yang kita gak kelihatan bahwa itu menghalangi pertumbuhan rohani kita, menghalangi kita untuk bisa maju di dalam Tuhan, menghalangi kita untuk bangun daripada sleeping kita. Kita perlu berdoa. Berdoa juga itu reflection, reflection dari kondisi hati kita. Mari kita berdoa datang sama Tuhan gitu loh. Biar Tuhan mecek hati kita. Kita ini sedang masuk dalam tahap apa sih? Sorrow yang seperti apa sih? Biar Tuhan tuh ngecek hati kita. Dan di situ ada pembebasan. Kita mau bebas dari sorrow, bebas dari grief, bebas dari tidur secara rohani. Kalau kita gak pernah berdoa, bagaimana kita keluar? Hati-hati dengan sleeping from sorrow. Atau sleeping secara kerohanian. Banyak hal yang bisa membuat kita sleeping. Sorrow salah satunya. Dan saya yakin banyak sekali aspek. Kalau kita gak pernah sadar, kita gak pernah masuk ke dalam jam doa-doa kita, hati-hati kita akan lama-lama menjadi orang yang kebal. Udah kebal, udah akhirnya gak punya relationship yang baik sama Tuhan. Dan doa itu juga God strategy untuk ngelit
kita keluar dari wilderness. Ngelit kita keluar dari anta beranta. Yang kita sibuk di dalamnya, yang kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, itu akan ter-reveal. Salah satu cara untuk Tuhan membawa kita keluar dari wilderness. Itu adalah berdoa. Communicate with Him. Address your problem. Address your praise to Him. Address your worship to Him. You can address anything to Him through your prayer. Saudara, hari ini kita mari kita sama-sama belajar bahwa ayo ambil sikap. Belajar dari sikap Tuhan Yesus. Soro yang terlalu burden buat Tuhan, tapi dia bisa menang di dalam situ. Tuhan sudah mengajarkan kita untuk kita merubah cara pandang kita dalam menghadapi sleeping in sorrow and many things. Ayo, jangan sampai kita sleeping yuk. Jangan sampai kita terbuai yuk. Jangan sampai kita benar-benar mati secara rohani pelan-pelan. Mari kita bangun dan berdoa biar kita menang. Kita keluar dari sleeping from sorrow. Ayo, bangun dan berdoa. Itu adalah cara paling baik menghadapi kedukaan. Jangan tertidur. Belajar dari Yesus. Jangan tertidur juga secara rohani. Bangun saat teduhmu. Bangun jam-jam doamu. Bangun jam-jam pribadimu dengan Tuhan. Maka kita akan tidur dengan nyenyak. Tidak tidur dengan soro. Jadi ketenangan hidup kita ini tergantung pada istirahat kita di malam hari. Dan istirahat kita di malam hari ini ditentukan oleh jam doa kita setiap harinya. Tuhan, ingat sekali lagi, Tuhan tak pernah melarang kita untuk tidur. Tapi yang Tuhan tidak mau adalah sleeping from sorrow. Ingat saudara, tadi saya udah kasih tahu beberapa hal mengenai tertidur. Tuhan bilang, "Why you sleeping from sorrow? Bangunlah dan berdoalah. Jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berdoa juga mempersiapkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang pada akhirnya ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan will show His will to us. Dan kita akan di-prepare sama Tuhan untuk menjadi orang-orang yang obey akan apa yang Dia mau. Hari ini saya akan tutup dengan sebuah kisah. Selama Perang Dunia II, namanya perang ya saudara, itu keadaan kacau di mana-mana. Ya kan? Ketika sedang terjadi perang, ada seorang wanita tua di Inggris. Wanita yang lumayan sudah tua, saudara. Bukan wanita yang muda. Tapi tenang banget hidupnya. Tidak worry, tidak kekhawatir. Kemudian dia ditanya, "Kamu kok tenang sekali hidupnya?" Ya kan, tidur dengan tenang, padahal lagi keadaan perang, saudara. Kemudian dia bertanya, dia menjawab seperti ini. "Karena setiap malam saya berdoa dan saya ingat Allah senantiasa menjaga saya." Dan dia berkata lagi, "Saya selalu dapat tidur dengan rasa damai. Dan gak ada gunanya juga tidur tapi tetap terjaga." Mari kita belajar sore hari ini untuk kita tidak tidur dengan soro. Dan terlebih lagi, ayo kita jangan tidur secara rohani. Jangan pernah tertidur secara kerohanian. Dari apapun itu juga, bangun dan berdoalah supaya kita jangan masuk ke dalam pencobaan. Amin. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Mari saya undang semua untuk kita sama-sama berdoa menutup
sharing firman Tuhan sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami sudah diajarkan untuk kami tidak boleh sleeping from sorrow, Tuhan. Dan kami belajar bagaimana Engkau menghadapi, Tuhan, duka cita yang Engkau sendiri tidak sanggup menanggungnya. Tapi kami mau belajar dari pribadimu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah mengeset satu contoh, satu cara untuk kami menghadapi setiap sorrow di dalam hidup kami. Tidak dengan tidur, tapi dengan bangun dan berdoa ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, hambamu khususnya berdoa bagi teman-teman yang keadaannya apapun hari ini, mungkin kau sedang masuk ke dalam satu tahap level duka cita yang sangat luar biasa. Ataupun kau sedang masuk ke dalam tahap di mana kerohanianmu tertidur, benar-benar tertidur. Tuhan yang akan menolong kau. Tuhan yang terus akan membuat engkau kuat. Tapi yang ada banyak hal yang harus kita kerjakan, yaitu bangun dan berdoa. Permasmur, kitab Mazmur yang sering ditulis oleh Daud tuh sering berkata, aku tuh tenang di dalam naungan Tuhan. Sampai dia pun berkata, banyak hal yang membuat dia harusnya gak tenang, tapi dia bisa tidur dengan aman. Karena ada penjaganya, yaitu Tuhan yang menjagai dia. Saudara, dimanapun kamu berada hari-hari ini, hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang akan memberikan kekuatan ketika engkau menghadapi sorrow, ketika engkau menghadapi duka cita, ketika engkau menghadapi permasalahan yang berat dalam hidupmu. Dan kita percaya di tangan Tuhan, hidup kita will be fine. Dan kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Biar firman-Mu yang sudah ditaburkan menjadi pelita bagi kaki kami kemanapun kami pergi. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cinta dari surga ku terima darimu. Ku bersuka dan bersorak memuji kebesaranmu. Kau baik bagiku. Suka cinta dari surga itu yang cinta dari surga ku terima darimu. Terima kasih oh Yesusku buat anugerah kasihmu yang kau nyatakan di hidupku. Dari surga itu yang kuat.
sukacita dari surga ku terima darimu. Terima kasih, oh Yesusku, buat anak.